Ketua daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan, ADPMET. Jadi tugas saya di kota-kota dan provinsi mengkampanyekan energi terbarukan. Energi dari panas matahari, dari panas bumi dan lain-lain, termasuk mobil listrik dan motor listrik. Saya dukung program pemerintah ngasih subsidi kan, 5-7 juta untuk beri motor listrik. Saya gubernur yang juga paling pertama mobil dinasnya mobil listrik. Maka tadi waktu sama Bobby udah paling benar. Kita jalan-jalannya bukan motor bensin, tapi motor listrik. Apalagi merek Indonesia, kira-kira begitu. Saya doakan warga Medan beralih ke motor listrik. Sudah dihitung, ya. Menghemat sampai tinggal bayarnya 30% dari biaya kalau pakai bensin.